Okay guys, jadi di video kali ini gue bakal pakai Hero Maxman yang terlupakan guys. Jadi sebelum masuk ke videonya, pastikan kalian klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Project Gaming Official. Oke, let's go. Okay guys, jadi hero ini itu punya dua role guys. Jadi ada Maxman dan juga Assassin guys. Jadi hero ini punya dua peran, bisa jadi Maxman, bisa jadi Assassin guys. Jadi hero ini namanya itu Leslie guys. Jadi dari awal dia muncul sampai sekarang itu masih bener-bener sakit guys. Kalau nggak percaya kalian coba aja guys. Jadi hero ini di rank epic, legend, apalagi di mythic itu udah bener-bener jarang dipakai guys. Jadi buat kalian yang belum tahu build-nya, nanti gua bakal coba bagiin ke kalian di video part 2 ya guys. Jadi buat kalian yang belum subscribe, buruan subscribe biar gak ketinggalan video part 2 nya guys ya. Guys, ada yang ada yang request, dia itu minta pakai suara asli. Bang, pakai suara asli dong. Oke, gua pakai suara asli sekaligus gua merayakan 1000 subscriber di channel gua. Oke, jadi buat kalian yang mau request, komen aja guys, atau kalian boleh DM aja Instagram aku. Instagramnya ada di bawah deskripsi guys. Jadi sebenarnya sih gua udah lama main Mobile Legend karena gua sibuk banget guys. Sibuk tugas-tugas sekolah gua guys. Jadi yang gua rasain itu kalau main di rank epic itu gua sering ketemu player toki ngetrol egois guys. Menurut gua sih jangan sih kalau ngetrol di rank ya guys. Kalau dikasih oke lah, di PSI oke. Tapi kan ini di rank guys, kasihan orang lain, dia udah capek-capek main tapi ketemu dengan tim ngetrol kalah lagi, kan win rate-nya jatuh guys. Kasihan banget sih menurut gua. Jadi buat kalian jangan egois kayak gitulah. Jadi kita harus main fair, oke, sportif dan main tim. Jadi karena main Mobile Legends itu benar-benar main tim, bukan main solo ya guys. Kalau main solo, gua rekomendasikan kalian main POW aja guys. Ya ampun, dia pick MM lagi, cok. Padahal itu mage udah ada dua, guys. Ini, aduh, dua mage, dua MM, satu tank. Kalau kita war, gue nggak yakin nih kita menang nih. Benar-benar tim ego sih kalau di epic. Tapi mudah-mudahan gue bisa gendong ini tim ya, guys. Doakan aja, guys. Kita coba aja positif guys ya, karena ini musuhnya berat banget guys. Ada Gwyn, Chow, Chang'e, berat banget sih musuhnya. Kita nggak ada fighter nih, kalau war nih bisa ambrol nih tim kita. Oke guys, jadi kita udah ada di gameplaynya guys. Seperti biasa kita bakal ambil buff merahnya dulu guys. Itu tanknya mau kemana guys? Aduh, dia malah koper itu tuh, malah jagain magenya. Ya ampun, kalau di epic emang gini guys. Aduh, ego banget sih player-player epic ini. Namanya epic abadi kalau kata orang-orang guys. Tapi gak apa-apa lah karena kita punya retri guys.
Jadi kita bakal mainnya benar-benar hati-hati, guys. Kita karena kita nggak ada yang jagain, guys. Kita harus jadi kita harus benar-benar bisa jaga jarak kalau pakai Hero Maxman, guys. Karena kalau kita mati duluan, tim kita bisa ambiar, guys. Jadi kita bakal farming-farming dulu. Kita usahakan jangan buka war, guys. Karena ini belum ada damage-nya, guys. Kita bakal ambil buff ungunya dulu, guys. Kita bakal main santai aja dulu. Jadi kita bakal jadi hyper carry, guys. Kita coba gendong ini tim, guys. Jadi kita harus benar-benar hati-hati sama Gwyn-nya, guys. Kalau kena ada kita bisa berabe, guys. Kita bisa mati, guys, sama si Gwyn. Kita main santuy aja dulu. Kita main santuy, santuy. Oke, jadi tim kita memenangkan first blood, guys. Kita ambil dulu buff-nya, guys. Buff merahnya, guys. Kita farming aja dulu, jangan dulu buka war, guys. Ini canggih nih, mau cari mati nih, guys. Ini kita jangan dulu ladenin, kita bantu dulu teman kita, guys. Kita mundur dulu, guys. Kita mundur dulu. Oke, okay. Nice, nice. Kita dapat kill. Kita harus hati-hati nih sama si Chow nih, bahaya. Astaga, Chow. Gua mati, Chow, sama si Chow. Aduh, ini tank lagi. Benar kalau main di Epic mah. Please lah, jangan dulu buka war lah. Kita nggak ada fighter soalnya. Kita ambil buff ungunya, guys. Wah, wow, kayaknya di atas ramai, guys. Oke, mantap tuh. Kita ambil aja lah buff-nya. Wow, gila. Tank triple kill, guys. Mantap juga. Kita jangan nafsu, guys, jangan nafsu. Karena kita Hero Maxman.
Oh, wow. Gila. Wah, gua mati nih, guys. Ah, betul kan. Gua mati, anjir. Asu. Wah, tanya dilempar, guys. Sama si Jauhead. Oke, mantap. Nice. Ternyata tanknya udah ini, guys. Menurut gua udah lumayan gigi lah. Awas Johnson, awas. Wah, dia mati, guys. Kita harus hati-hati sama si Chow, sama si itu, guys, si Gwyn. Kita harus sering-sering lihat map. Takutnya Johnson tiba-tiba nabrak kita, guys. Itu kenapa sih magenya sih? Nggak jelas banget. Woi, bawa, woi. Aduh. Kita ke atas, guys. Kita bantu tanknya, guys. Kita harus jaga jarak, guys. Wow, Johnson. Aduh, cowok nih. Cari mati nih. Okay, nice. Kita keluarin dulu minionnya, guys. Di atas ada Gwyn, guys. Ini Gwyn kenapa? Kayaknya dia nge-lag, guys. Oke, kita turtle, guys. Jadi buat kalian yang mau ambil turtle, usahakan kalian lihat map sama ini, guys, apa sih namanya? Lihat musuhnya. Oke, okay, nice. Wow. Tanknya kenapa, cu? Bukannya kabur. Mampus, cu. Oke, okay, mantap. Wah, gila Hanabinya. Gak jelas banget, cu. Awas tuh Johnson. Mampus Johnson. Oke, nice. Betapa sakitnya ini hero, guys. Coba kalian lihat ini damage Leslie-nya. Wah, nggak ada obat ya, guys. Oh, cow. Wah, dia dijagain. Destroy the turret!
kita harus hati-hati guys, harus sering-sering lihat map nih, takutnya ada Johnson guys. Kita harus bisa benar-benar jaga jarak ya, apalagi di masa pandemi ini. Wah ramai nih guys, ramai guys. Oke kita tanknya dulu guys, kasihan soalnya nih. Dia kena lock sama tanknya. Ini cok kenapa cari mati ini guys? Oh wow 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 hampir mantep, kita nggak jadi mati guys, malah dia yang mati anjir. Kita mundur aja dulu, kita jaga jarak dulu guys. Hampir untuk yang kedua kalinya nih gagal mati nih guys. Kita ngelor guys, kita ngelor. Wah musuhnya ngerusuh guys, musuhnya tahu kita ngelor guys. Oke nice, mereka mundur guys. Oh Johnson, awas Johnson. Oke. Nice, legendary ya. Ini canggung kenapa guys? Dilempar sama jauhan. Benar-benar gila tuh si jauhan. Oke, kita legendary guys. Kita dapat legendary guys. Kita aja guys, kita aja bercepat. Oke guys, sekian dan terima kasih untuk video kali ini. Ditunggu next videonya. Salam Gamers.